Hai, saya Ladia Sheryl. Saya dihubungin oleh UPI. Saya lagi tinggal di Amerika, UPI di Jakarta. Terus gimana nih TikToknya, kerjanya, konsepnya tuh kayak apa gitu. Terus ya udah akhirnya UPI jelasin sedikit bahwa kita akan gunain teknologi namanya deepfake, semacam kayak face swap gitu. UPI ngasih kayak kriteria, saya harus nge-shoot beberapa beragam ekspresi, close up, tampak depan, samping, diagonal. Setelah itu saya dikirimin offline-nya untuk jadi guide. Terus UPI juga bilang, karena kenapa sih dia mau bikin prequel dari Tak Ada Yang Abadi? Karena salah satu video klip favoritnya UPI. Untuk Noah, tahun 2022, semangat terus dan semoga terus disayang fans-fansnya. Yeah. Oh, oh.